Pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Daerah Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan sekolah P3 SPS atau Program Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dengan tema Wujudkan Sistem Siaran yang Sehat, Adil dan Berkualitas di Provinsi Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini JEK TV sudah beralih ke siaran digital dan JEK TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JEK TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi JEK TV. Akhir kata saya Claudia Permata Dinda, pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas. JEK TV, inspirasi kita. Kamis 9 Juni 2022, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Daerah Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan sekolah P3 SPS atau Program Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dengan tema Wujudkan Sistem Siaran yang Sehat, Adil dan Berkualitas di Provinsi Jambi. Bertempat di salah satu kafe ternama di Telenepura, Kota Jambi. Kegiatan tersebut diikuti 10 orang tenaga ahli dan staf Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Daerah Provinsi Jambi dengan narasumber dari KPI Pusat yaitu Mufadilah. Hal ini dilaksanakan dalam menambah wawasan para peserta terkait pengawasan penyelenggaraan penyiaran. Mima Susanti, Koordinator Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat mengatakan, salah satu program KPI adalah Sekolah P3 SPS. Program tersebut memberikan edukasi secara internal maupun eksternal. Berharap para peserta dapat memahami aturan dalam melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Salah satu program yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran itu kan adalah Sekolah P3 SPS. Sekolah P3 SPS itu bagian dari edukasi yang bisa dilakukan secara di internal maupun eksternal. Jadi edukasi ini dilakukan untuk menambah wawasan, pengetahuan internal KPI itu dalam hal ini di KPID ya, terkait dengan pelaksanaan pengawasan penyelenggara penyiaran. Karena kalau ngomongin P3 SPS itu kan ada terkait dengan perilaku penyiarannya, ada juga terkait dengan isi-isi. Sudah semakin memahami gitu ya, memahami aturan, kan modalnya harus memahami aturan ya. Bagaimana bisa mengawasi kalau nggak memahami? Jadi untuk mengawasi penyelenggara penyiaran dalam hal ini televisi dan radio, mereka harus memahami aturannya agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Diketahui, Komisi Penyiaran Indonesia bertujuan mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar. Iqbal, JEK TV, melaporkan.